Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Dan di episode kali ini gua mainin game MTA Sa Roleplay Indonesia lagi teman-teman. Dan sudah lama banget gua nggak muncul lagi di MTA Sa lagi teman-teman. Pasti kalian banyak yang nanya-nanya, "Bang, kenapa nggak bikin konten MTA Sa lagi, Bang? Bang, kenapa nggak muncul di roleplay lagi, Bang? Bang, 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 bang. Bang, bang, tut ya." Baca. Oke, jadi sebelum gua lanjutin videonya, kalian sudah mengklik tombol subscribe dulu channel gua dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan like video ini sebanyak-banyaknya biar gua makin rajin upload tentang MTA Sa Roleplay Indonesia lagi, teman-teman. By the way, kalau kalian lihat di pojok kiri atas itu sudah ada FPS dan ya, semuanya ada di sana, guys. Jadi kalau kalian nanya-nanya, "Bang, FPS Abang berapa, Bang?" Kalian bisa lihat tuh. Cek aja tuh ada GPU Abang. Oh, agak sedikit nyalek ya, guys. Atau oh. Ternyata gua harus pencet shift, guys. Oh, alright, alright. Abang tuh lupa banget dah soal tombol-tombolnya ya, guys. Waduh. Abang gak ngelupain tentang roleplay Indonesia ini lagi, guys. Karena Indonesia inilah membantu, wah, membantu views Abang sampai mencapai hampir 3000 views ya, guys. Ya pokoknya kali ini kita bakal kasih hadiah ke orang-orang di Indolive ini lagi, teman-teman. Gimana? Ya, jadi di episode kali ini kita bakal, astaga, senjata siapa lagi dah. Pokoknya kita bakal giveaway, guys ya, giveaway. Kita Abang mau lihat dulu dah duit Abang berapa nih. Ada 1000, guys. 1400 ya, hampir mau 1500 ribu. Jadi pokoknya Abang mau kasih giveaway, mau giveaway ke player-player yang ada di Indolive maupun baru maupun lama juga, guys. Pokoknya gua bakal check out ke lokasinya, guys. Tapi sebelum itu gua mau kalian klik tombol subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, guys. Nggak bayar, guys. Nggak ada ruginya kalian mengklik tombol subscribe channel ini ya, guys. Dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa bertemu di Indolive, teman-teman. Kalau kalian ada di Indolive kan, Abang bisa kasih kalian uang gitu kan. Uang bisa jajan gitu. Pokoknya bakal kita mungkin kita kasih pertanyaan ya, guys ya. Kita bakal kasih pertanyaan. Terus kalau misalnya mereka menjawab ya, menjawab semua pertanyaan dari Abang, mungkin ya mereka dapat uang gitu ya dari Abang ya. Tapi kalau mereka jawabnya cuman sedikit ya, tetap dapat juga, guys. Semoga aja pay checknya ke teman-teman itu bisa ya, guys. Mungkin ada beberapa aja, guys, yang Abang kasih giveaway-nya, tapi belum ini nih. Kita mau ambil boost dulu ya, guys. Karena boost itulah yang is the best buat Abang. Nanti kita pokoknya kalau rutenya kita ke mall, nanti kita stop di situ aja ya, guys. Karena kita bakal nge apa ya, enggak tahu lah. Okay. Oh, ini dia, guys. Ini dia. Pakai badge-nya dulu, guys. Karena nanti kita ditanya-tanya sama si ininya. Sebenarnya ya, gua mau minta maaf dulu sama developer server Roleplay atau Indolive ini, teman-teman. Karena gua mau break rules dulu sementara waktu ya, untuk giveaway ke player-player lain, guys. Karena gua nggak punya kendaraan, gua cuma punya bis. Ya bis itu aja punya job gitu. Maaf ya untuk developer atau owner server ya. Pertama-tama kita belt, terus handbrake, terus pencet U, J dan L. Oke. Kita jalan, guys. Oh, jangan lupa start bus. Oke. Seperti biasa kita bakal ikutin rutenya lagi, teman-teman. Pokoknya kalau kita sudah sampai di halte
halte busway, busway lagi lah, apa namanya, sampai di tempat lokasi, kita bakal giveaway ke subscriber abang. Oke, ke City Hall. Pokoknya apa yang kita ketemuin, kita bakal kasih orangnya uang. Semoga aja bisa dikirim uangnya ya guys. Wah, ada orang guys. Hai. Ya, berlari dia guys. Nah, itu siapa lagi? Kita coba Tintin ya. Oh, ternyata nggak mau dia. Oke, oke. Widih, mobil spot semua guys. Abang sih sudah lama banget gak bikin konten di sini dan ternyata banyak perubahan banget ya sama player-playernya. Yang pertama playernya banyak yang sombong. Enggak ada yang sombong ya. Subscriber abang tuh gak ada yang sombong guys. Mereka tuh adalah gangster. Apa ini? Telah dilaporkan kepada pihak kepolisian bahwa Kak ini, waduh, kok jadi keinget kawan abang yang dulu ya. Si Kak ini tuh hilang, padahal itu cuman DC doang guys. Hilang entah kemana. Di map juga gak ada. Anjay, ini mobil ganggu aja. Numbur lagi kagak. Orang lagi ngerem. Memang nih si anjay. Woi anjay, apa tuh? Wow. Apa-apaan ini? Anjay, hati-hati pak, nyetir tuh pak. Aduh, gak bisa nih guys, gak bisa ini. Oke, kita bakal giveaway sudah sampai di halte. Semoga aja kita ketemu beberapa orang di sini. Saya tidak menemukan siapa-siapa guys di sini. Biasanya ramai sih. Soalnya di sini ramai banget guys. Mungkin di ini ya kali ya. Coba kita stop dulu guys di sini guys. Kita stop di sini. Handbrake, terus J, terus belt. Oke. Okay. Set back kita matikan guys. Oke. Okay. Gua mau lihat dulu dah. Oke. Kita bakal ngecek dulu guys. Ah, mungkin masuk sini kali ya. Ternyata bener guys, ada orang guys di sini guys. Widih. Hai. Oh ya, badge-nya lepasin dulu. Oke, karena dia menjawab, kita akan pay slip ya guys. Pay Julian Gasenko $100. Ah, oh nggak bisa ya? Julian Gasenko, oh 13 ya. Pay 13 100. Terima kasih sudah menyapa saya. Lah. Saya mau giveaway ke player lain. Oke, kita bakal cari lagi guys. Karena ada 5 orang yang bisa menjawab pertanyaan abang. Pertanyaannya gampang banget ya guys. Cuma di say hi gitu langsung apa namanya? Langsung dikasih barang. Wah, ini ada orang sakit guys. Sepertinya membutuhkan bantuan. Hai. Boleh kenalan gak? Hmm.
Ya, sepertinya dia AFK, guys. Oke lah, oke lah. Ini Abraham West. Coba kita lihat adminnya ya, guys. Admins. Admins. Lumayan, lumayan. Tapi trial semua. Hai. Ya, nggak dijawab, guys. Sepertinya AFK deh, guys. Ya, sudahlah. Mungkin dia butuh pertolongan ya kali, guys. Kita kasih dia uang aja ya. Nomor 4, oke. Pai 4 status. Oke. 3 orang lagi, guys. Kita bakal kasih ke orang. Karena tumben ya, guys, di server ini agak sepi sedikit sih menurut Abang. Karena nggak ada orang di mana ya? Ini pada AFK semua, kagak jelas AFK-nya. Oke. Biasa Abang terjun dari atas, terus nyampak jatuh dari atas gitu kan, dari bawah ke atas. Ini kita bakal lihat lagi. Apakah di sini ada orang? Gak ada orang sama sekali, guys. Tempatnya biasa ramai banget, guys, di sini, guys. Apa? Oh. Ya, mungkin nyebak, guys, ini, guys. Oh, tidak. Kenapa pakai acara ngebak sih? Hah. Ini nih, guys. Resiko nih kalau jadi tukang bus, tapi itunya nyangkut. Bisnya nyangkut di sini, Pak. Waduh, parah. Ya sudah nih, terpaksa nih kita ngikutin jalan kaki, guys. Semoga aja bisa ya, guys. Ini kita jalan dulu. Oh, harus jadi Anda harus berada di dalam bus untuk memulai rute bus. Wah, ada orang nih. Wah, ada orang. Akhirnya. Hai. Kali dia jawab, kita langsung. Oh iya, oke. Okay. Karena dia jawab Carlos Armstrong. Oh, nomor 2. Pai 29 100. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Saya giveaway. Saya giveaway. Astaga. Sini. Apa? Wah, kita mau dikasih apa, guys? Gak tau nih, guys. Gue gak tau deh. Padahal gue mau kasih-kasih doang. Wah, nah. Lah. Lah, kok dibalikin? Ya, dia nggak mau, guys. Ya sudah, kita kasih. Hai, Bang. Hai. Ya, oke. Okay. Daniel Jonathan, Daniel Jonathan nomor 33. Pai 33. 100. Makasih sudah menjawab. Saya dari saya. Hah? Dibalikin lagi, guys. Dibalikin 250, guys. Waduh, padahal dia aja mau giveaway malah dikasih gituan gitu. Aduh. Aduh. Sama aja bohong nih. Wah, ada orang lagi nih, ada orang lagi nih. Hai. Bagus sekali mobilnya. Bagus sekali mobilnya. Makasih. Oke, kita bakal tanya-tanya ya, guys. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan ini, berarti dia mendapatkan uang. Bang, saya mau tanya. Kalau BTW di sini, aduh, boleh missing sedikit nggak?
Seperti tanya lokasi gitu. Enggak. Enggak asik lah. Boleh. Oke. Aku mau tanya nih ke abang. Lokasi tempat truker, truker, aduh, truker di mana ya? Lokasi tempat truker di mana ya? Oh, di sana. Oh. Terus nanti yang perempatan belok kanan. Makasih, Mas. Oke, karena dia menjawab, kita bakal kasih Victor nomor berapa ya? Bentar, kita cek dulu, guys. Victor nomor 36. Oke. 36. Oh, jawaban. Oh, salah. Oke, tadi berapa orang ya? Gue lupa dah. Gila Carlos Widi, mantap. Mantap, dadah. Oke lah guys, jadi gua akhirin aja video gua sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua. Dan kalau kalian suka gua bikin konten kayak gini, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian main GTA 5 lagi lah, main MTS Roleplay Indonesia lagi, kalian bisa cek di deskripsi. Dan cara daftarnya kalian bisa cek di deskripsi atau di kolom komentar. Dan nanti gua kasih linknya di sana atau di akhir video gua kasih slide sedikit ya untuk cuplikan soal daftarnya gimana. Oke, gua dari Ender Gamer, thanks for watching and happy gaming. Bye bye guys, salam gamers.